Hello semua, welcome to Mr. Ma Channel. Dan untuk update video kali ini, kita akan react satu video iaitu live daripada Sabah Government Official bertarikh 31 Julai, iaitu sambutan Hari Pahlawan dan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Saya ingin react ada salah satu slot di mana mereka melayangkan pantomime daripada ATM, iaitu Angkatan Tentera Diraja Malaysia. Okey, tanpa buang masa, mari kita react video ini guys. Tuan yang terutama-tuan dan hadirin-hadiran yang dihormati, sempena sambutan Hari Pahlawan hari ini, kami akan membawa anda melayani kembali jiwa kepemuliaan melalui sebuah persembahan khas sentimen oleh Tentera Darat Malaysia mengisahkan perjalanan wira tanah air dalam menjaga kedaulatan negara. Dan segmen reklamasi Pemisi Pahlawan istimewa dibawakan kepada anda hari ini seorang sastrawan negeri Sabah yang disegani Tuan Haji Super Bin Usten alias Usten atau lebih sastrawan dengan nama negeri pun ada Hasyuda Abadi. Dan itu hadirin hadirat sekalian, sekarang kontinjen perbangsaan akan bergerak memberi ruang bagi pengisian persembahan sebelah sambutan Hari Pahlawan tahun 2022. Sambutan ini dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Johar Mahirudin serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Haji Ji Haji Nor. Kau tengok tu kontinjen tu. Semua barisan beruniform, termasuk juga yang hujung tu macam putih tu apa? Orang set up ni. Orang set up props dengan set. Seperti yang dihormati saya, acara berpagi ini teruskan lagi dengan persembahan tentomi peristiwa kelebatan pada 29 Disember 1993 yang akan dipersembahkan oleh Kedudukan Terima Regimen Askar Negara. Ini peristiwa kelabakan ya. Peristiwa serangan berdarah 1993 yang berlaku pada 29 Disember 1993 meninggalkan keseluruhan. Dia adaptasi daripada sejarah sebenarnya kepada setiap pejuang yang terlibat secara langsung dalam kejadian tersebut. Peristiwa pertempuran ini berlaku semasa era konfrontasi pada tahun 1963. Tragedi berdarah ini merupakan satu peristiwa yang tidak dapat dilupakan dan telah menjadi satu titik hitam dalam lipatan sejarah Regimen Askar Malaysia kerana telah mengorbankan seorang pegawai dan 7 anggota lain-lain pangkat daripada Platoon 1 Company A, Platoon ketiga Regimen Askar Malaysia, manakala 18 orang anggota lagi cedera. Sifat kepahlawanan serta disiplin yang tinggi anggota tentera semasa pertempuran ini berlaku wajar dijadikan pedoman dan ikutan sepanjang masa. Pertempuran ini berlaku di pos kelabakan yang baru diduduki oleh Platoon 1 Company A 3 RMD, pos yang hanya dilengkapi 3 buah kubu dan 2 buah rumah tanpa karak duri di kelilingnya, menjadikan ini daripada adaptasi daripada penceritaan dan juga penceritaan daripada mereka yang menyaksikan detik-detik cemas dengan peristiwa kelabakan antara Ketua Platoon Nombor 1 Company A Letnan Raja Syahrudin bersama Encik Riz, seorang pengurus estate di kelabakan dan seorang individu dikenali sebagai Sulaiman di dalam kem. Sulaiman memaklumkan tentang kejadian yang berlaku di seluruh dunia. Ini waktu ni kalau
saya baca tu kan, cerita dia tu, dia berlaku pada waktu subuh. Itu aku nampak ada orang sembahyang tu. Setelah dirompak oleh kumpulan orang bersenjata. Kenapa? Bila berjalan dengan aku? Kejadian tersebut dalam 2 hari lepas, tuan. Selang beberapa minit kemudian, Sulaiman berada meninggalkan kamp. Beberapa minit kemudian, saya dah pasti lagunya ni boleh masuk dalam YouTube. Nanti saya edit lah. Tak, mak ganggu tak? Kami nak lapor ada gunat orang merangkak dalam kem, sak. Betul-betul? Dari mana dia datang? Betul, sak. Dari arah sana, sak. Sak, arahkan semua yang saya tunggu, sak. Macam betul lah. Tapi itulah bapa itu main kan. Pelakon tu dia memainkan aksi. Dia bukannya bukannya ada dialog. Ada dialog tapi bukan dia yang melafazkan dialog tu. Itu namanya. Itulah maksudnya pantomim. Kesemahan pantomim. Tentara-tentara konfrontasi Indonesia. Oh ya, guna smokers. Macam betul. Ui, senapang betul itu. Ui. Ya, betul. Semua peralatan orang betul ni. Cuma bom je lah orang dah. Orang dah buat betul. Smokers je. Nah, tengok tu, senapang betul betul. Nah, tapi tu bukan keluar betul lah. Cartridge, mungkin cartridge kosong. Takkanlah diorang mau bawa pistol main panos, senapang mainan. Ini betul punya ni. Macam berat saya senapang tu. Kurang yang sengit antara ATM dan juga tentera Indonesia. Ini tentera Indonesia. Alah, mati. Mati sekawan. Saya tahu audio dia kenapa jadi begitu. Nah, aku tengok tu. Senapang betul betul. Ada percikan api. Fokus lah. Jurukin berani. Okay, sound effect. Kau tengok lah dia punya senapang tu. Okey, okay. Tinggal berapa orang saja ni? Ini sastrawan negeri Sabah. Oi, kenapa ni hilang fokus? Juru kamera cepat fokus. Okey, ngam.
Citra. Aduh. Warga tak kalah tersiap makna cintanya terhadap tanah air yang tercinta. Sajak. Sedang pada sastrawan negeri Sabah. Air. Kami sentiasa tergerak sambil setapang betul betul bendera moyang. Gila lah. Kami diikat di bawah bumbung harapan harapan bangsa. Kami. Kenapa juga ada debat begitu? Memang anu kah? Siapa anggota ATM di dalam video pun ya? Tolong komen kenapa dia buat begitu? Sebenarnya berdebar dia telangkang sebenarnya ayatnya ni. Dia buat macam tu tadi. Kenapa? Tolong komen. Macam betul loh diorang. Kalau ada darah lagi bagus. Bumi bertua ini sesungguhnya rumah jati diri membimbing bumi sudah latar. Tanah air tanah diikat seutuhnya tanpa sedikit pun luntur ketika sudah menjadi pohon rimbun. Tahu berapa lama orang praktis ini? Pahlawan yang membenteng bangsanya, mentafsir keputusan warga, menerjuna jiwa. Berdiri bulu rumah aku guys. Kalau kamu tidak berdiri bulu rumah aku tidak tahu lah. Tiada dua. Kami kumpulan wira bumi yang terbawa tapi bernas tertulia. Kami kumpulan rampi yang menjunjung sejuta citra. Kami kumpulan pejuang yang menjulang cita-cita. Kami tak mundur walaupun satu tubuh tanpa pusara. Kenapa dia delay? Di sini bumi kami yang murni memelihara makna percaya seiring berganding fikir dan bicara meletakkan pedoman masa depan meraih. Aduh, banyak betul mesejnya apa nih zaman kebilang. Di tangan kami dunia harus menembus luka sengketa, luka dusta, luka mereka para pahlawan. Para lawan yang bersembunyi di daratan. Coba di lautan ujung tu putih tu apa? Hai, masih pula tu. Oh. Doktor dan misi pun masuk dalam perbarisan ah. Melaksanakan sesuatu di kawasan camp. Nah, siapa tu? Perasaan itu juga selagi semua tersungkap. Aduh, perasaan. Apabila kekuatan penuh yang dikasihi telah terkorban bersama kekuatan berdiri bulu rumahku guys. Susana. Aku kalau begitu memang berjayalah itu lakunan dia tuh. Berdiri bulu rumahku. Penuh perasaan dia. Beginilah tatkala tersiat di dada pisau makna cinta. Meredam nyawa di medan peperangan. Pahlawan mesti yang ini bilang yang bergelimpang ini. Mesti tersungkur di terdapat di tanah. Kau tetap hidup dalam sanubari pewaris kejap-kejap para pahlawan bangsa menepak jelas menembus zaman.
sejarah menganyam keberanian pahlawan, mencairkan darah yang kemudian terbakar dengan buah pahamnya menghayati karakter ya. Menyeberang ke jambatan Bakin, membakarnya kemudian tertimbun. Apabila tahan siap yang bendera yang akan dikibarkan benderanya dan berparak segak Datuk Muslim bangga siapa saudara kali ya. Coba komen di bawah guys kalau kamu tahu. Operasi seterusnya membunuh akibat sekibat musuh percaya memperasakan manusia orang musuh dan mencederakan 33 orang yang lain. Pahlawanku, bangkitlah. Nah, Q sudah tuh bangkit. Nah, come on, come on. Tentang negara kita Malaysia tidak akan dikenali sehingga sekarang. Semoga bisa dapat dijadikan sebagai satu contoh teladan ke arah membangkitkan itu mungkin bendera apa kita kepada tanah air tercinta ini squad atau brigade yang terkorban kali atau siapun lah pasti tapi macam bendera brigade tano tentara itu maybe bendera brigade tentara darat ATM. Tepuk-tepuk. Ini mau mantap guys. Mantap. Mantap, mantap. Berdiri bro lumaku. Bukan salah satu detik hitam lah. Detik hitam kepada negara di mana ramai tentera kita yang terbunuh dan warga tempatan di sebelah Kelabakan iaitu sempadan antara Malaysia dan Indonesia. Kita harapkan ianya menjadi satu pengajaran dan sandaran bahawa keganasan bukanlah jawapan bagi segala masalah. Kembalilah ke meja rundingan jika antara dua buah negara, bukan saja Malaysia, Indonesia tetapi kita bercakap mengenai umum iaitu apabila ada berlaku masalah, kenalah kita ke meja rundingan. Ya, ini penting bagi mengelakkan kedua belah pihak mengalami kerugian dan kehilangan nyawa. Itu saja yang boleh saya kupas dalam video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa di update video yang akan datang. Peace out.